Ada yang unik dari lomba yang digelar di salah satu mall di Jember ini, yakni lomba makan ceker ayam pedas. Lomba ini menarik karena ternyata yang lebih suka dan antusias justru ibu rumah tangga dan remaja putri. Di salah satu mall terbesar kota Jember inilah diselenggarakan lomba makan ceker pedas. Lomba ini sengaja dihelat untuk memberi peluang kepada penggila ceker pedas di Kabupaten Jember. Konon Jember merupakan kota di mana masyarakat gemar makan pedas. Dan benar saja, justru peminat lomba tersebut adalah kalangan remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga. Dua mangkok ceker pedas level 1 harus habis dalam waktu 15 menit. Para peserta terlihat dengan cepat dan lahap menyantap ayam ceker pedas sembari mengeluarkan keringat lantaran kepedasan. Namun mereka tetap nyaman karena memang kesukaannya makan pedas. Haris misalnya, salah satu peserta lomba ini mengaku senang ikut lomba tersebut dan yakin akan meraih juara. Karena dua mangkok ceker ayam pedas ialah habis sebelum seperempat jam. Rasanya gimana tadi? Mantap. Memang suka pedas itu gimana? Ya, pasti akan. Tapi kok bisa cepet gimana? Kedua. Resepnya apa tadi? Ini makan ceker. Iya, mau gitu. Apa semifinal lah ya? Makan ceker mas. Sementara itu, Adit panitia sengaja menghelat lomba makan ceker ayam pedas selain mempromosikan makanan hewani dengan protein tinggi, juga menantang para penggila makanan pedas yang ada di Kabupaten Jember. Selain uang tunai, panitia akan menyediakan voucher belanja untuk 3 orang pemenang. Lumayan. Sekarang istirahat, makan-makan dulu apa gitu ya. Biar perutnya enak atau apa, nanti persiapan ceker pedasnya menanti. Ini level 1 maksudnya. Dan kelihatan di sini juga buat saya. Dari nomor 1 ya, Timur. Terima kasih. Terus aku kerja itu nanti dapat hadiah apa itu nanti? Hadiah kebetulan untuk hari ini. Untuk pemenang, kita berikan waktu untuk istirahat ya. Dua pemenang yang sudah dijata nanti. Itu kita tandingkan, kita ambil 10 pemenang untuk mendapatkan 10 voucher belanja Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.